Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Davin. Saya akan membacakan Hari Menangkap. Penulisnya Dian Sukma dan Gilang. Penerbitnya Bestari B. Hari Menangkap. Teman kecil dan induknya hidup di sebuah sungai. Hari ini, teman kecil akan belajar menangkap makanannya sendiri. Teman kecil berlindung di balik batu besar. Ia berharap ikan akan mudah ditangkap. Tiba-tiba batu besar itu bergerak. Ikan-ikan pun melarikan diri. Teman kecil berusaha mengejar. Mengejar dan mengejar. Namun tak seekor pun berhasil ditangkap. Wah, ada capung. Teman kecil ingin menangkapnya. Ups, seekor burung udang menatap teman kecil dari kejauhan. Brrt, brrt, brrt. Burung udang bersiap menangkap si capung. Dengan gesit, burung udang terbang mengejar. Namun paruh burung udang tersangkut. Bla bla bla. Burung udang tak putus asa. Ia mencoba menangkap ikan. Teman kecil bersabar menunggu aksinya. Sepertinya sesuatu mengenai paruh burung udang. Akan tetapi itu bukan ikan mangsanya. Teman kecil melihat rombongan ikan berenang cepat ke arahnya. Rupanya mereka sedang menghindari burung udang. Ikan-ikan terperangkap di antara burung udang dan teman kecil. Mereka pun berhasil menangkap ikan bersama. Demikian ceritanya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Davin ya.